Mantap ya kan? Tuh. Sambelnya, nah, cocok. Saudara sebangsa setanah airku, assalamualaikum, om swastiastu, namo buddhaya, shalom, salam kebajikan. Apa kabar hari ini? Nah, kali ini aku mau ajak kalian makan. Mohon maaf ya, aku acaranya masih makan di luar karena nggak bisa masak di dapur karena masih ada papis itu loh. Terus ibu, kalau masak kan dapurnya tuh pengap, kasihan papisnya. Jadinya setiap hari aku jajan dulu makan di luar. Tapi tenang, jajanannya yang murah-murah tapi enak. Nah, aku berada di Griya Multijadi, tempatnya Aleta jualan lontong ayam itu loh. Aku mau makan jodoh lalapan, petene teng grandul, enak pokoknya. Yuk, langsung saja yuk. Nah, ini dia menuku, apapun menunya, yang penting makan. Terima kasih atas rezeki hari ini, semoga tidak ada satupun makhluk hidup yang kelaparan di dunia ini. Syahdu, 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 yuk langsung saja. Wih, penting ibu, aku pesen dua sama lele, lelenya lumayan besar, ada tempe. Aku pesen tempe sama tahu juga. Sambelnya segini melimpah, lalapan kol, timun, kemangi. Nah, ini aku pesen lele goreng, segini besarnya, tempe tahu sama petenya dua. Petenya sudah dibelah-belah, mantep ya. Ya, langsung saja saya tak kupasin petenya dikit ya. Tuh. Ya, mantap ya kan? Tuh. Petenya tak onceki ya. Tuh. Petenya aku beli dua. Ting grandul petenya. Menggoda iman. Jodoh lalapan ini juga terima pesanan ya. Letaknya ada di pas belakang patung Griya Multijadi. Kalian masuk perumahan Griya Multijadi, nah di sana langsung ya. Sebelum masuk ini kiri jalan, cobain ya. Nasinya pulen, 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 mempur, pas kalau buat nasi lalapan. Petenya langsung saja tak taruh sini. Nah, petenya langsung saja tak taruh sini ya kan, mantap. Sambelnya, nah, tak taruh separuh dulu. Tempenya langsung dicocol. Kalau kalian makan lalapan, pasti dicobain sambelnya dulu kan? Nah, ini sambel lalapan, ini kayak gini. Atau pecel lele. Nah, ini aku pas kebetulan beli lele. Mantap. Jenengan buka jam pinten, Mbak? Jam 6. Jam 6 udah rame. Jam 6 udah rame, tutup sampai habis. Mbak Ska, kok nggak pernah beli di sini? Aku udah pernah beli sekali di sini, enak. Kenapa aku nggak jarang beli di sini? Karena rame terus. Pas mau lewat, rame. Pas mau lewat, rame. Aku kan orangnya kalau lewat, pengen buru-buru pulang gitu loh. Nah, ini mumpung ada waktu, aku makan buat kalian semua. Tuh. Untuk sambal lalapannya pas, pedesnya pas. Kalau buat kalian yang mau pedes, tinggal tambah cabai aja pasti dikasih. Ada jeruk lemonnya. Langsung tak taruh sini aja. Nah, tuh. Nah, ini lelenya juga goreng garing ya. Garing. Lelenya juga seger. Terus nggak ada lendirnya. Kadang ada ya, goreng lele garing di luar, tapi dalamnya masih dagingnya berlendir. Nah, ini enggak. Hmm.
lagi. Lah kamu tahunya enggak dimakan. Nah, kemanginya. Lelenya gurih banget. Pete. Sambelnya aku habisin ya, tinggal dikit. Sama lelenya, tinggal ekornya. Nah, aku lagi makan, ada si Krutrul ngeliatin aku sini. Nah, tak beliin nasi rempel nih. Nah. Nah. Petenya kalian lihat ya, garing-garing gorengnya. Mantep. 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 Lagi, nah, tinggal satu. Nah. Tahunya juga enak, kayak tahu Sumedang. Tinggal dikit. Terakhir. Habis ya. Satu porsi nasi, lele goreng, tempe tahu sama dua pete. Dulu sambelnya pas.
pedesnya tuh di terakhir, saat kalian makan tuh nggak kerasa pedes. Pedesnya pas, tapi saat terakhir sudah selesai makan, pedesnya baru keluar. Langsung saja bayar yuk. Penasaran kan harganya berapa? Yuk langsung saja. Mbak, pinten Mbak? Sampun. Masih tambah rempel ati tadi buat Inabul sama mineral? Pete 2 sudah. Berarti satu porsi lele berapa? Nasi sama lele 15. Nasi sama lele 15.000, murah meriah. Kalau sama tahu tempe? Sama nasi sama 10. Tuh. Jadi total semua tadi 40. 44 murah ya, maka sebanyak itu. Aku tadi sama rempel ati buat Inabul ya. Matur suwun, Mbak. Nah, worth it kan? Murah meriah kan? 44.000. Nah, saudara sebangsa setanah airku, terima kasih banyak sudah nemenin aku. Doa terbaik buat kalian semua dimanapun berada. Sehat selalu juga dimanapun kalian berada. Francisca Sari undur diri. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis. Ingat patokannya, patung gajah Gria Multijadi.